marah marah, pemimpin dong ni marah. Nabi dah pesan la tardok, la tardok, la tardok. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Cuba cerita lah elok. Sebenarnya sumpah mubahalah ni tak ada. Dalam agama kita tak ada. Apa yang nak sumpah-sumpah lah anak pula. Yang adanya sumpah li'an suami dengan isteri. Yang tu adalah. Yang tu adalah. Apa yang nak sumpah pula? Oh, aku sumpah. Allah, kalau aku tak betul pun lah anak. Tak ada. Tetapi dah sumpah. Dah jadi sumpah. Bila sebut walillahi waqallahi, semuanya jadilah sumpah tu. Terpakai lah. Walaupun asalnya tak ada. Tak disuruh pun. Tetapi dengan sebab kamu dah sumpah Allah, terpakai sumpah tu. Oi, marah benar. Quran, mana ada sumpah dengan Quran? Memang tidak ada sumpah dengan Quran. Kalau tuan-tuan sumpah dengan Quran, letak atas kepala. Saya bersumpah junjung Quran. Saya tak buat. Tuan-tuan tersebakai lah. Mana ada sumpah dengan Quran? Akak-akak kalau tanya kepada suami, abang sumpah, pegang Quran. Sumpah, ya. Siap pegang surah Yasin lagi. Sumpah ya. Bukan surah Yasin tu. Dia balut buku 35 lagi. Abang sumpah ya. Sumpah, sumpah. Sumpah tak terpakai. Melainkan bila sebut walillahi, wabillahi, watallahi. Sumpah. Sekarang dia pegang Quran. Cakap lelok. Sekarang dia pegang Quran. Dia sumpah wallahi, walillahi. Maka sumpah yang terpakai di mulutnya bukan di sini. Bukan yang dia pegang. Kalau dia tak nak pegang Quran, dia boleh pegang benda water pun boleh. Wallahi, wallahi. Tak sah pun pegang benda water. Apa yang tak sah pula? Sumpah itu dikira di mulut, bukan dipegang. Yang tak sahnya di dalam Quran. Saya sumpah demi Quran. Yang itu tak sah. Tetapi kalau dia sebut wallahi, apa benda pun dia pegang, sah walaupun Quran. Cuba cerita elok-elok bagi orang faham. Yang betul pekik pasal apa? Orang nak penjelasan. Dan penjelasan itu hendaklah lurus. Pemimpin bila nak menerangkan kepada orang yang di bawahnya, hendaklah lurus. Lurus itu apa? Suratul Kahfi ayat 1 dan 2. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba walam yaj'allahu iwaja qayyima liyundhira ba'sa. Allah sebut, beri peringatan itu hendaklah lurus. Maknanya tidak bias. Lurus hanya kepada Islam.